Iya, sekali lagi kepada kenama dari RA Kompeksi Cidahu maupun dari Buana Putra Ciakar, sekali lagi untuk segera mempersiapkan diri karena set kedua akan segera berlangsung antara kenama dari Asgar Garawangi dengan Cakra Muda Pandawa. Sudah berubah kedudukan, pecah telur menjadi 1-0 untuk Cakra Muda Pandawa. Nomor punggung 9, sementara sang peserta 8 sudah diterima angkat ke depan. Di sekali pukulan saudara Juli, pemain nomor punggung 2 dari Asgar Garawangi ini hanya pindah poin menjadi 1-1. Satu sama, sementara dipegang lawan sudah, diterima angkat tinggi. Cukup cerdik pemain yang diperagakan oleh Cakra Muda Pandawa, hanya pindah poin jadi 2-1. 2-1, sementara kedudukan dari Cakra Muda Pandawa sudah, diterima angkat tinggi. Agus Cekong dapat dibendung rupa-rupanya, dapat dibaca pukulan saudara Agus Cekong. Gagal pindah, poin bertambah 3-1. Sementara kedudukan 3-1 dari Cakra Muda Pandawa 8 sudah. Angkat tinggi, siapa dia dari belakang? Rupa banyak pukulan saudara Juli yang kesekian kalinya. Pemain quicker ini berhasil kembali. Akhirnya poin menjadi 2-3. 2-3 lawan sudah saudara Juli. Hadapan siapa dia? Lutik Manis angkat ke belakang, masih diterima sang libero, tidak kembali. Angkat Andri kembali yang kedua kalinya, diterima Agus, dipukul keras oleh saudara Agus Cekong. Ini 3-3. Sementara kedudukan 3-3, perlahan-lahan bangkit dari Asgar Garawangi dengan kedudukan 3-3. Lakukan sudah ke belakang, diterima penjuru. Jatuh di tempat yang kosong. Akhirnya poin bertambah menjadi 4-3. 4-3, sementara kedudukan nomor punggung 11 dari Cakra Muda Pandawa lawan sudah, diterima angkat tinggi Agus kembali memukul keras. Walaupun lapangan cukup licin, para pemain tidak bisa mensempurna. Akhirnya pindah poin untuk Asgar Garawangi. Asgar Garawangi dengan kedudukan 4-4, terus Agus Cekong akan melakukan jumping smashnya. Lakukan sudah, siapa diangkat tinggi nomor punggung 5. Akhirnya karena lapangan cukup licin, saudara Juli tidak bisa mengembalikan bola dengan sempurna, hanya pindah poin kembali. Lakukan sudah, siapa diangkat tinggi nomor punggung 4. Tidak menyentuh tangan, walaupun keras, akhirnya pindah poin. Enam empat. Siapa dia? Manis sekali pukulan dari nomor punggung 7. Akhirnya poin bertambah menjadi 5-6. Satu demi satu perlahan mengejar ketertinggalannya dari Asgar Garawangi. Dibiarkan begitu saja oleh pemain nomor punggung 3. Akhirnya pindah poin untuk Cakra Muda. 7-5. 7-5, masih saudara Andri, pemain quicker yang cukup jangkung ini. Di Cakra Muda, nomor punggung 4. Keluar 8-8, Mas Ibit turun minum dulu. 8-5. Sementara kedudukan 8-5, lakukan sudah saudara Andri dari Cakra Muda Pandawa dari belakang Agus Cekong
diterima kembali. Iya, nomor punggung 5 manis sekali. Sekecil bogil pemain dari Cakra Muda Pandawa, nomor punggung 5, Quaker yang cukup cerdik. Poin menjadi 9-5. Aduh, bagaimana nih dari Asgar Pekadus, belum bangkit dari keterpurukannya. 10-5. Tepuk tangan dulu. 10-5 sementara Asgar tertinggal 5 angka. Apa yang terjadi? Belum bisa bangkit dari keterpurukannya di set yang kedua. Irijas jumping smash dari nomor punggung 11. Ekotek yang diperagakan oleh para pemain dari Cakra Muda Pandawa. Hanya pindah poin di 6-10. Lakukan sudah. Berikan siapa? Ah. 11-6. Sementara 11-6. Masih dari Cakra Muda Pandawa. Akan melakukan setnya. Nomor punggung 5. Keras saja. Diterima nomor punggung 3. Aku sekali. Nomor punggung 4. Sir Anas. Pemain dari Asgar Garawangi. Sementara ke belakang akan melakukan set dengan kedudukan 7-11. Masih tolong para penonton jangan mengganggu tempat serpen, tolong dikosongkan. Iya, panggilan ditujukan kepada saudara Asep dari panitia untuk segera merapat ke meja panitia. Sekali lagi pada saudara Asep untuk segera merapat ke meja panitia. Untuk sementara kita kembali ke lapangan dulu dengan kedudukan 8-12. Sementara dari Asgar Garawangi masih melakukan set. Tidak masuk dari nomor punggung 1. Poin 9-12. 9-12 lakukan sudah. Poin kembali 10-12. 10-12. Perlahan dengan pasti lakukan sudah. Sementara tim out diminta official dari Cakra Muda Pandawa. 11-12. Iya, sementara kedudukan 11-12 masih dari Asgar lakukan kembali penyeriman bola. Wah, gagal kembali. Yo, tepuk tangan. 12 sama. Akhirnya terkejar juga dengan sabar oleh kenapa dari Asgar Garawangi lakukan sudah. Angkat tinggi. Angkat terbalik. 13-12. Tepuk tangan dulu. Apa yang terjadi? Pemain dari Cakra Muda Pandawa set dilakukan sudah. Angkat tinggi dari belakang terima. Kembali siapa dia? Aku Seko. 14-12. Sementara tertinggal 2 angka untuk Cakra Muda Pandawa. Pemain semakin larut malam, semakin ngantuk. Iya. Alah, gagal kembali. Iya, apa dia manis. Masih diselamatkan. Masih kembali dengan kaki yang cukup cerdik dari Agus Ceko. Keluar, tapi sayang menyentuh tangan para pemain dari Asgar Garawangi. Pindah poin menjadi 13-14. Sementara tertinggal di Cakra Muda Pandawa. Nomor punggung 1 lakukan sudah. Diterima nomor 4. Angkat. Kembali diterima. Alalalalah, gagal. Rupanya saudara Andri. 15-13. Sementara 15-13. Masih dari Asgar Garawangi lakukan sudah. Melambung tinggi terima sang libero, sang predator. Man
manis sekali. Wiker saudara Andri nomor punggung 7 ini dari Cakra Buddha Pandawa. 14-15. Masih nomor punggung 11 lakukan sudah. Diterima siapa dia? Angkat tinggi Agus Seko. 16. Akhirnya turun minum yang kedua. Di set yang kedua ini dengan kedudukan 16-14. Sementara memimpin dari Asgar Garawangi. Iya, peluit panjang sudah dibunyikan dengan kedudukan 16-14. Sementara Agus Seko melakukan sudah. Siapa dia di sana? Tolong. Tidak poin 15-16. Walaupun lapangan sudah mulai steril, sudah mulai kering, makanya kedua kenaman sudah bisa memperagakan kepandaian mereka dari belakang. Agus Seko. Tujuh belas. Yuk Bang Kasim, semangat Bang Kasim. Lakukan kembali dari Cakra Muda. Akhirnya pindah poin kembali 16-17. Saudara Andri belakang pemain quicker ini akan melakukan setnya. Lakukan sudah. Diterima saudara Juli. Angkat nomor 4. 17 Samsu. 17 sama. Sementara dengan perlahan bisa mengejar ketertinggalannya dari Cakra Muda Pandawa. Lakukan sudah. Oh, kurang sempurna nomor 4. Dibiarkan begitu saja. Mulai kotokondoi. Penyakit kotokondoi sudah datang. Akhirnya pindah poin. Angka terbalik kembali 18-17. Lakukan sudah. Kembali terima saya juri. Angkat siapa dia manis. Menyentuh tangan. Oh, 18 sama. 18 sama. Cukup ketat perolehan angka. Jual beli serangan terjadi dari kedua keenaman. Masih siapa dia nomor 7. Lakukan sudah. Diterima Cakra Muda. Lutik manis. Eww, diterima nama siapa dia Agus. Nomor 4. Aduh, gagal. Akhirnya pindah poin 19-18. 19-18 dari Cakra Muda Pandawa akan melakukan setnya. Nomor punggung 5, siapin semester Master Agus Ceko. Diterima kembali siapa dia? Nomor 4 keluar. Dan 20-19. Oh, 18-20-18. Sementara dua tertinggal dari Asgar Garawangi. Masih nomor punggung 5. Agar bukan jumping smashnya lakukan keras. Diterima siapa dia? Gagal Maning Shot. Tim out sementara diminta oleh official dari Asgar Garawangi. Dengan kedudukan 18-21, sementara tertinggal 3 angka dari Asgar Garawangi. Apakah bisa mengejar ketertinggalannya? Apakah diselesaikan oleh Cakra Muda Pandawa di set yang kedua ini? Sekali lagi kepada official maupun para pemain dan keenaman dari era kompetisi Sidahu, baik maupun dari Buana Putra Ciakar, untuk segera mendekati lapangan karena di set kedua sudah berlangsung dengan kedudukan 19-21. 19-21, masih nomor 4, Sera Anas, pemain dari Asgar lakukan set, lakukan sudah. Diterima sang libero, sang priet. Wow! Alalalalala! Aduh! Si saudara Chen ini pemain nomor 3, 22-19.
lakukan sudah. Diterima nomor 7. Siapa? Diterima. A 23-19. 23-19. Apakah dari Asgar Karawangi bisa mengejar? Lakukan sudah serecet. Angkat tinggi. Agus Seko. Akhirnya 24-19. Game point terjadi. Lampu hijau sudah menyala untuk keenaman dari Cakra Muda Pandawa. Kembali diterima. Akhirnya hancur lebur porak-porandakan pertahanan dari Asgar Garawangi. Akhirnya yang melaju keempat besar yaitu dari Cakra Muda Pandawa. Iya, kepada keenaman dari Asgar Garawangi kami ucapkan selamat jalan dan semoga selamat di perjalanan dan semoga berjumpa kembali di turnamen-turnamen berikutnya. Sekali lagi, what are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane, got a problem.